Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Satu isu tergempar yang saya nak sampaikan kepada anda semua dan kepada semua penonton. Bagi saya, amaran ini, saya boleh kata ini amaran ataupun satu kenyataan yang pasti mengejutkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, disebabkan perkara ini melibatkan keagamaan dan agama Islam. Jadi akhirnya Terengganu telah membuat satu kejutan besar di mana yang di Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu ataupun Maidam Terengganu, yaitu Syekh Harun Syekh Ismail, telah membuat satu kenyataan yang sangat menggemparkan di mana melarang semua ahli politik termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN serta ahli Dewan Negara dilarang untuk memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta di surau Terengganu. Turut dilarang ialah penyampaian khutbah jemaat dan mesti ada sebab kenapa dilarang. Jadi pada akhirnya menurut pendapat pribadi saya, kalau ini ahli politik yang memberikan ceramah, sudah pasti akan ada respon ataupun akan ada spekulasi yang dibuat oleh netizen berkenaan dengan ceramah yang mereka buat itu adalah berunsur politik, hanya untuk mengambil hati pengundi, memberikan ceramah, memberikan khutbah, memberikan kuliah, bukan atas dasar agama, tetapi atas dasar untuk mereka mengikut parti yang mereka sokong itu, parti yang si penceramah sokong itu. Jadi menurut kenyataan yang di Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam Terengganu, Syekh Harun Syekh Ismail, larangan tersebut dibuat agar semua tempat ibadat umat Islam di negeri Terengganu tidak disalahgunakan untuk tujuan politik kepartian. Dan saya sangat setuju dengan apa yang diusulkan ataupun apa yang dinyatakan ditetapkan oleh Maidam ataupun yang di Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Syekh Harun Syekh Ismail. Ini satu langkah yang bijaksana dan saya rasa ini juga boleh dibuat di seluruh negeri di Malaysia. Menurut kenyataan ini yang saya ambil dari Malaysia Kini, semua ahli yang berhormat, sama ada ADUN, ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara, tidak dibenarkan bertindak sebagai khatib dan imam solat Jumat di masjid. Semua kepimpinan dan aktivis parti politik tidak dibenarkan untuk menyampaikan apa-apa ceramah, kuliah atau pengajaran agama di masjid dan surau dalam Terengganu. Bagaimanapun, menurut Syekh Harun, pengecualian diberikan kepada pemegang tauliah mengajar atau dengan kebenaran daripada Maidam Terengganu. Sebelum ini juga, Majlis Agama Islam Selangor turut mengeluarkan agahar pihak masjid dan surau di negeri tersebut, di negeri Selangor, melarang mana-mana ahli politik daripada menyampaikan ceramah atau kuliah. Jadi maksudnya bukan di Terengganu saja, namun di Selangor pun turut ada amaran yang sama. Tapi sebelum ini juga ada timbul satu isu yang hangat berkaitan dengan nama UAI ataupun Ustaz Azhar Idris yang tidak dibenarkan membuat ceramah di Selangor, kalau saya tak silap di Selangor, disebabkan bukan beliau itu tak baik. Ustaz Azhar Idris adalah seorang individu yang baik, namun di dalam kenyataan tersebut yang saya dapat lihat di media bahwa UAI tidak bertauliah untuk membuat ceramah di negeri Selangor. Dan hari ini pula Terengganu pula melarang orang politik untuk beri kuliah, ceramah, khutbah. Dan ini untuk mengelakkan ada ceramah yang dibuat ataupun khutbah ataupun kuliah yang dibuat itu bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan keagamaan, namun berdasarkan tujuan politik kepartian. Jadi apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua,
Satu lagi pendedahan yang sangat menggemparkan, seorang lagi pemimpin besar. Bagi saya, ini adalah seorang pemimpin besar dan telah menerima satu keputusan mahkamah yang bagi saya ini pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Dengan jumlah denda yang bakal perlu dibayar dan juga dengan jumlah tempo di penjara selama 15 tahun. Saudara-saudara, ini satu lagi kes rasuah besar yang berjaya dibongkar. Dan akhirnya mahkamah memutuskan keputusan di mana tycoon tersebut dihukum penjara selama 15 tahun. Denda rekod 3.71 bilion. Saudara-saudara, satu lagi kejutan yang berlaku. Mahkamah akhirnya memutuskan seorang tycoon ini bakal dihukum penjara 15 tahun disebabkan rasuah besar. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda tertinggi Rp 41.9 trilion bersamaan dengan 3.71 bilion ke atas seorang ahli perniagaan kelapa sawit yang bernama Suryah Darmadi. Kali pertama, denda bagi rasuah ditentukan berdasarkan kerugian ekonomi selain daripada kerugian kepada negara. Jadi saudara-saudara, ini satu kes rasuah yang bagi saya menjadi amaran kepada pemimpin-pemimpin politik ataupun individu-individu yang terlibat dengan ataupun terpalit dengan isu rasuah. Dimanapun berada, kalau ini sudah berlaku, sudah menunjukkan bahwa benda ini akan memberikan kesan yang buruk kepada pemimpin, akhirnya hilang kuasa, akhirnya didenda di penjara, didenda uang. Sehingga 3.71 bilion itu bukan jumlah yang sedikit, tuan-tuan dan bapak semua. Jadi ini satu lagi kes rasuah di mana ini berlaku di Jakarta, Indonesia. Mahkamah Indonesia akhirnya memutuskan hukuman penjara 15 tahun dan denda tertinggi Rp 41.9 triliun bersamaan dengan 3.71 bilion ke atas orang ahli perniagaan. Oke, saudara-saudara, adakah Anda setuju dengan kenyataan ini? Bahwa pendapat saya secara pribadi, ini adalah amaran keras kepada seluruh pemimpin-pemimpin politik di Malaysia yang terpalit dengan rasuah. Dan ini juga amaran kepada pemimpin-pemimpin politik di Malaysia dan siapa sajalah individu yang mungkin terlibat dengan rasuah. Saudara-saudara, di dalam artikel ini saya ambil daripada Berita Harian, beritaharian.sg, Dunia. Akhirnya Mahkamah Indonesia memutuskan hukuman kepada tycoon kelapa sawit. Beliau didapati menyogok pegawai di Sumatera agar membenarkan syarikatnya untuk menanam pokok kelapa sawit di tanah yang asalnya diisytihar sebagai hutan semula jadi dan di atas tanah yang syarikatnya tiada permit untuk menanam. Jumlah keluasan tanah terlibat lebih 36,000 hektar. Surya yang berumur 71 tahun diarah untuk membayar Rp 2.2 triliun kerana menyebabkan kerugian daripada potensi cukai dan pendapatan lain. Jadi saudara-saudara, adakah Anda setuju dengan pendapat saya bahwa keputusan Mahkamah Indonesia ini menjadi amaran kepada semua pemimpin-pemimpin individu-individu yang terpalit dengan rasuah? Dan seperti yang kita tahu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang mempunyai satu misi untuk membanteras rasuah.